Jadi sungguhnya Dai Voice ni kalau kira semua asal sampai hari ni tu dah 9 tahun. Tapi 2 tahun belum nak jadi Dai Voice tu jadi apa ni? Jadi rancangan lain, nama-nama lain. Setiap tahun apa ni pemenang ataupun champion hak kita tu jadi apa ni? Panggil jadi menekat naik semua. Ya cara tak kiralah cara menyanyi, cara buat persembahan, cara semua untuk nasyid tu jadi tambah best setiap tahun. Lepas tu sebabnya kita belum nak tanding tu kita ada kursus untuk cara menyanyi, cara buat koras, cara persembahan yang gitu. Ada apa ni adalah hak buat single, ada single rilis single, rilis MV dia tu. Tapi bahasa dia di negara Thai ni orang yang guna bahasa Melayu tu dia cuma 3 wilayah saja, jadi tidak menyebar luas sangat lah. Nah, tapi kalau kita kira cara apa ni untuk apa ni develop dia tu okey lah, dia boleh jadi artis, boleh buat ada jeput teh. Kalau tandingin nasib dalam Thailand, Malaysia ni dok rasa dah EY ni jadi apa ni besar sekali lah pantas ni. Lepas tu bila budak-budak kita boleh temung dengan nasib kumpulan antara bangsa tu, jadi dia tahu diri lah, kata dia ni setara mana, tekad mana, dia jadi aktif diri dia untuk nak apa ni nak withdraw dengan dari negara lain-lain. Pertamanya saya mau tengok dia tu jadi artis nasyid yang terbaik yang popular lah. Tetapi hak penting sekalinya saya jadi harap kepada dia tu jadi seperti ubat masyarakat. Nah, untuk menseru pemuda-pemudi untuk jalan ke agama, untuk jalan yang baik.